Meski telah menyikat gigi dan menghindari makanan berbau menyengat, bau mulut tetap saja datang dan selalu menjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari bau mulut ini pun, rasa percaya diri kita akan berkurang serta dapat mengganggu aktivitas. Dilansir laman gratis.com, seorang profesor kesehatan gigi dan mulut dari Kolombia, Sunil Warwa, mengatakan salah satu penyebab bau mulut adalah menempelnya bakteri-bakteri pada gusi dan lidah. Untuk menghindari bau mulut akibat bakteri-bakteri ini, tentu saja hal pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan seluruh bagian mulut saat menggosok gigi. Tapi ada cara lain untuk menghilangkan bau mulut selain menggosok gigi. Berikut cara mudah menghilangkan bau mulut. Berkumur menggunakan obat kumur. Berkumur dengan menggunakan obat kumur juga efektif untuk menghilangkan bau mulut. Selain menghilangkan bau mulut, obat kumur juga bisa membunuh sisa-sisa bakteri yang ada di dalam mulut. Banyak mengkonsumsi air putih. Untuk menghindari bau mulut tak sedap, pastikan mulut kamu tetap terhidrasi dengan minum banyak air. Karena mulut yang kering membuat gas berbau tak sedap keluar dari mulut. Kurangi kebiasaan merokok. Aroma tembakau yang begitu menyengat membuat kamu para perokok lebih mudah terkena masalah bau mulut. Aroma tembakau yang menempel pada bagian mulut akan bercampur dengan bakteri-bakteri yang ada, sehingga membuat bau mulut para perokok ini akan lebih menyengat. Banyak mengkonsumsi buah dan sayuran. Air dan vitamin C yang terkandung dalam buah dan sayuran ternyata juga bisa menghilangkan bau mulut. Seperti buah apel, memiliki kandungan polifenol teroksidasi, apel dapat membantu kamu menetralisir bau tak sedap yang ditimbulkan bakteri dalam mulut. Mengkonsumsi teh hijau. Selain baik bagi kesehatan, teh hijau juga dapat menghilangkan bau mulut. Mengandung zat antioksidan, teh hijau dapat membunuh bakteri dalam mulut. Berkumur dengan air daun sirih. Dipercaya sejak dulu dapat membantu menghilangkan bau mulut. Kamu bisa menggunakan daun sirih untuk menghilangkan masalah bau mulut. Caranya adalah, rebus beberapa lembar daun sirih, kemudian tunggu hingga air rebusan daun sirih hangat, lalu jadikan air rebusan tadi untuk kumur-kumur. Mencabut gigi yang berlubang. Gigi yang berlubang juga merupakan salah satu faktor penyebab bau mulut. Karena bakteri gigi yang berlubang tadi pasti bersarang di mulut kamu. Jadi buat kalian yang memiliki gigi berlubang, cabutlah segera ke dokter gigi. Itulah cara mudah untuk menghilangkan bau mulut. Semoga bermanfaat.